Oke, kembali lagi di channel kita, Aku Jadi Tahu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 buah manfaat minum kopi. Kita sebelum kita masuk materi, jangan lupa klik like dan subscribe. Kita langsung aja ya, 5 manfaat minum kopi untuk kesehatan. Kopi adalah salah satu minuman wajib bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di pagi hari. Ternyata minum kopi punya banyak sekali khasiat. Nah, inilah 5 manfaat dari minum kopi. Yang pertama adalah mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa semakin sering Anda minum kopi tanpa gula, semakin kecil kemungkinan terkena risiko diabetes tipe 2. Hal itu diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh UKLA. Lebih dari 700 perempuan di tahun 2011, hasil survei mengatakan bahwa wanita menepos minum 4 cangkir kopi sehari mampu menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 50%. Selain itu, yang nomor 2 adalah manfaat minum kopi bisa melawan kanker. Kopi pernah diyakini sebagai penyebab kanker, namun peneliti tidak mempertimbangkan faktor lain seperti kebiasaan merokok dan minum alkohol. Kini manfaat kopi terbukti bisa melindungi tubuh dari kanker tertentu dengan memperbaiki DNA. Peneliti lain mengatakan bahwa kalau minum kopi dapat melawan resiko kanker usus, kanker dubur, kanker mulut, kanker tenggorokan. Manfaat kopi yang ketiga adalah menurunkan resiko pikun. Kebiasaan meminum kopi hangat bisa menurunkan resiko tersebut. Menurut riset dari Swedia dan Denmark, mengadakan survei lebih dari 1.400 orang dewasa yang mengkonsumsi kopi setiap hari. Mereka biasanya minum 3-5 cangkir kopi per hari. 65% lebih rendah terkena resiko pikun. Manfaat keempat adalah melindungi tubuh dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson disebabkan karena adanya gangguan otak, yaitu sistem saraf pusat otak manusia yang mengalami kemunduran. Penyakit ini ditandai dengan ketidakteraturan pergerakan, kesulitan pada saat memulai pergerakan, dan kekuatan otot. Untuk itu, meminum kopi membantu menurunkan risiko penyakit Parkinson bagi kaum pria. Pria yang mengkonsumsi 2-3 cangkir kopi berkafein setiap hari memiliki risiko 25% lebih rendah terkena Parkinson. Yang kelima adalah mencegah depresi. Khasiat kopi dapat menurunkan risiko depresi menurut beberapa peneliti. Para ilmuwan dari Harvard melaporkan jika orang yang minum 4 cangkir kopi atau lebih per hari memiliki risiko 20% lebih rendah mengalami depresi. Oke, itulah 5 keunggulan dari kita yang sering minum kopi ya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.